Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Menyala Bang Jai. Mantap. Mantap Bang Jai. Thêm một quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống mà Xuân Mạnh đã đưa bóng đến vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Mà Indonesia nếu như hello Indonesia. Thank you for tonight. Keep supporting us. Menjala bangku. Yeah. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung membuat nama JIJ trending topik di media sosial. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja mengamankan poin penuh dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad arahan Shin Tae-yong sukses memetik kemenangan atas Vietnam dalam matchday ketiga grup F. Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 malam, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan, sempat terjadi kemelut di depan gawang Vietnam. Salah satu back The Golden Star Warrior gagal melakukan intercept sempurna dan si kulit bulat justru dibuang ke arah Egy Maulana Fikri. Dengan tenang, Egy menyambar bola muntah dan berhasil menjebol jala lawan di depan mulut gawang Vietnam. Berkat kemenangan itu, Indonesia untuk sementara mengamankan posisi kedua di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Di balik kemenangan skuad Garuda tersebut, hal yang mencuri perhatian adalah penampilan dari sosok JIJ. Ya, laga melawan Vietnam merupakan laga debut bagi JIJ bersama tim nasional senior Indonesia. Nama JIJ bahkan langsung trending topik di media sosial Twitter. Dikutip dari akun Twitter, banyak dari akun-akun khususnya mengenai sepak bola Indonesia dan akun netizen memuji penampilan JIJ. Pemain yang membela klub seri B Venezia itu dianggap bermain apik sepanjang 90 menit. Bermain sebagai starter di jantung pertahanan, JIJ mampu tampil tenang dan solid di tengah gempuran para pemain Vietnam. Bahkan dalam skema 3 back yang diramu oleh Shin Tae-yong dalam beberapa momen, ia mampu memerankan peran back sentral modern dengan ikut naik ke kotak penalti lawan. Berkat penampilan itu, JIJ ramai-ramai dinobatkan sebagai man of the match dari laga Indonesia versus Vietnam di jagat media sosial. Beberapa dari netizen sampai memberikan julukan untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Nama Jayadi disematkan untuk JIJ seiring dengan penampilan apiknya dalam debut bersama Timnas Indonesia. Skuad Garuda layak untuk bangga memiliki pemain sekaliber JIJ tentunya. Ditempa di Belanda dan kini bermain di Italia yang terkenal akan pemain bertahannya. Masa depan JIJ dinilai akan cerah dalam beberapa tahun mendatang. Pemain yang bernomor punggung 4 itu sejatinya telah resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023. Perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia sudah rampung sejak Februari lalu. Ia pun akhirnya tampil perdana membela Timnas Indonesia melawan Vietnam, juga tak lepas dari absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot. Gelandang keturunan Timnas Indonesia Tom Hey memberi bocoran terkait peluang dirinya menjalani debut bersama skuad Garuda di laga tandang kontra Vietnam pada 26 Maret mendatang. Hal itu disampaikan Tom Haye usai menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tom yang baru merampungkan proses naturalisasi bersama Ragnar Oratmangun terlihat cuma menyaksikan pertandingan itu di tribun penonton. Pasca pertandingan, Tom menyampaikan kepada awak media terkait peluang dirinya tampil di laga tandang kontra Vietnam pada 26 Maret mendatang. Menurutnya, peluang dirinya untuk bermain bersama Timnas Indonesia cukup besar. Sebagai informasi, Tom dan Ragnar kini tengah menunggu selesainya proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebelum memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda. Tom juga turut menyampaikan kesan pertamanya menyaksikan langsung Timnas Indonesia. Dia memuji rekan-rekannya yang dinilai telah bekerja sangat keras. Ia berpeluang besar untuk bermain di laga tandang kontra Vietnam.
Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain telah bekerja sangat keras, tapi hasilnya sangat bagus, ujar Tom Haye. Kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia kini menduduki posisi kedua klasemen grup F dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Tim asuhan Shin Tae-yong terpaut 3 poin dari Irak di puncak klasemen, tetapi negara tersebut belum memainkan matchday ketiganya. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Vietnam turun ke peringkat ketiga, di mana mereka baru mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji performa debutan skuad Garuda di laga tersebut, yaitu JIJS. Shin Tae-yong menilai permainan JIJS sangat baik. JIJS mampu membuat pertahanan timnas Indonesia menjadi lebih rapi. Tak cuma Jay, Shin Tae-yong juga memuji performa Nathan Jo Aun, meski performa pemain naturalisasi itu tidak maksimal. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui permainan anak asuhnya tidak bagus di babak pertama. Setelah melakukan perubahan di babak kedua, gol baru tercipta. Jay dan Nathan, dua-duanya baik. Jay terlihat sangat bagus, dan Nathan hanya main sebabak. Dia juga baru datang, sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus. Di babak pertama, kami tidak terlalu jelek juga permainannya. Tapi memang kami kurang kompak, karena ada beberapa pemain yang baru pertama kali main. Di babak kedua, kami semakin kompak, jadi semakin bagus, ujar Shin Tae-yong. Ranking FIFA Timnas Indonesia terdongkrak usai mengalahkan Vietnam 1-0 pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam tadi. Gol sematawayang Egy Maulana Fikri pada menit ke-52 sudah cukup untuk skuad Garuda menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. SU GBK malam kemarin terasa lebih menyala dengan kehadiran penonton yang mengenakan jersey warna merah. Atmosfer puluhan ribu supporter Timnas Indonesia yang hadir seakan membakar semangat para pemain. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Tambahan 3 poin ini sudah cukup untuk skuad Garuda naik ke peringkat kedua dengan nilai 4 poin. Sedangkan Vietnam turun ke urutan ketiga dengan nilai 3 poin. Lantas, bagaimana dengan ranking FIFA Timnas Indonesia dan Vietnam? Kemenangan ini membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA mengalami perubahan. Mengutip Poti Ranking, hasil positif ini membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan poin 15,37 poin. Artinya, Timnas Indonesia naik 5 peringkat dari 142 ke 138 ranking FIFA. Sementara Vietnam turun 7 posisi ke 112 setelah mendapatkan pengurangan poin 15,37. I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain is gone.